What's up guys, selamat datang ke Ornament Lab channel. Nama aku Taufik dan hari ni kita akan buat review satu toys di mana aku ada SHF Kamen Rider dekat sini. Alamak tadi. Macam tu lah belilah. So ini adalah SHF Figure Arts Kamen Rider ZO, di mana korang boleh tengok depan ni nampak macam dia punya rekaan bentuk jam kan, sebab Kamen Rider ZO adalah berkenaan waktu timing. Kalau korang layan Kamen Rider ZO punya siri. Dan untuk kali ini kita tengok dari segi tepi, dia just beritahu explain HF tu apa dekat sini ni, HFF. And then dekat belakang korang boleh tengok action pose yang dia cadangkan buat macam mana kan, macam ni. And then beberapa sticker warning dekat bawah ni aku paling suka sebenarnya. Dekat bawah ni ada tulis Bandai Malaysia tau, so maksudnya ini adalah sticker original. So kalau korang beli SHF, make sure ada stiker ni tau. And jom kita tengok apa kat dalam. Let's go. So buka dia daripada tepi. And then kat dalam ada guidebook rasanya. Just info lah apa yang ada dekat action figure kali ini. So detail korang boleh tengok dia punya time watch, apa yang dia panggil aku lupa, nanti Amin bagi tahu, aku lupa benda lah ni. So tak silap aku dia panggil watch, aku lupa. Ni boleh tukar-tukar masuk kat sini, dan juga boleh pasang dekat dia punya tangan, pergelangan tangan ni kanan kiri boleh tukar. Tak silap aku pada waktu yang sama benda ni keluar, diorang dah buat custom made stiker tau untuk letak dekat dia punya watch ni. So korang boleh print ataupun korang boleh tempah lah kot, yang siapa ada jual untuk Kamen Rider punya stiker untuk yang watch dalam ni. And then dia ada bagi beberapa jenis tangan, korang boleh tengok kat sini. So jom kita tengok dekat figure sendiri. Bergantung ye. So buka. So kat sini tu boleh tengok, aku keluarkan. Walaupun aku dah beli lama, tapi aku buka sekejap dan aku masukkan balik. So korang boleh tengok, ini plastik pun aku tak cabut lagi, aku risau kan. So korang boleh tengok dekat sini, detail dia sangat cantik. Korang boleh tengok juga kat kepala. Sekejap aku fokus sikit. Haa, korang tengok eh. So korang boleh tengok sekecil-kecil dia punya belt ni, boleh letak 201 berapa eh, 2016 ke 2018 aku tak nampak. And then ni watch dia. Kat tangan belah sini pun ada watch dia juga. Ni pun sama. Macam tadi cakap tadi boleh cabut, so aku try cabut. Kecil gila. Risau je cabut, dah start cabut ni boleh tertanggal kan. Aku tak nampak macam mana aku nak pasang balik. Kejap-kejap. Orang kejap je. Okay. Sebab dia macam slide sikit. So macam ni. Okay. Aku tak nak sentuh lah, takut jatuh. And kita tengok. So takkanlah korang tak jatuh hati dengan figure macam ni kan. Sebab dia kalau dari segi berat, heavy, solid. Sangat solid. And apa lagi join dia. So join dia. So aku tak nak terlampau torture sangat aku punya ni, nanti takut lama-lama loose. Just nak berjaga-jaga je, sebab barang dah setahun lebih juga. And then kita tengok dekat, kita letak dulu kejap. Sebab aku punya meja ni agak licin, so aku baringkan dia, aku risau tu. So ni adalah jenis-jenis tangan yang dibagi. Nanti aku try buat posing guna 360 punya turntable. Korang boleh tengok lah action-action dia. So guys, apa lagi yang boleh kita buat dekat SHF Kamen Rider ZO ni? Korang boleh pusing belt dia. So korang boleh pusing. And then kalau kata nak ambil watch ni, just cabut je, tarik. Dan korang boleh letak sebelah. Alright. So korang boleh tengok.
So kalau nak cantik lagi, korang boleh macam aku cakap tadi lah, print stiker tu dan tampal. So nampaklah menarik. So dari segi melentiknya dia untuk action, kalau kata korang ada apa panggil base stand action dia tu kan, so korang boleh buat macam ni. Ni dia panggil Ultraman pose, tapi itulah, tak pernah beli Ultraman. Nantilah next time aku beli Ultraman. So itulah masalah aku punya kamera ni, tak boleh buat movement laju sikit. Sekali lagi, ni padahnya bila orang tua main mainan. So kalau kata buat action rider kick boleh tak? Aku macam mana rider kick eh? Aku lupa ni. Tapi rasa macam agak loose sikit dekat dia punya peha ni. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab dah lama sangat. And then tangan jari dia tunjuk kat mana. So korang berhati-hati sikit, sebab bila ada joint ball ni, ada potensi untuk korang mengalami masalah joint ball apa, retak ke apa kan. Sebab mostly kalau yang murah-murah macam ni, yang promotion punya ni murah sebenarnya, 100 lebih gitu masa kita orang beli tu, dan sekarang mungkin dah naik 200 lebih. Material sangatlah kadang-kadang sedih. So korang kena berhati-hati lah daripada segi material masa main benda ni. And then apa lagi kita nak buat? So aku tunjuk yang 360p pusing lah. Jom. So guys, apa lagi yang korang patut tahu pasal SHF Kamen Rider ZO ni adalah satunya di bawah tapak kaki ni. Kalau korang boleh tengok, kejap aku fokus sikit untuk korang tengok. Nampak tak? Nampak tak? Kurang cahaya sikit ni. Kejap. So untuk tapak ni korang boleh lipat.
ikut kesesuaian korang ni. So kalau kata macam nak kena buat action yang perlukan tumit ke depan, tumit eh, ha, tumit. And then dari segi bahu, bahu ni asing, so agak gidigi katanya. Dia macam bergoyang sikit lah. So untuk macam action apa-apa akan loose sikit. And then perkara aku paling tak suka kat sini ialah ball joint pada tangan. Aku risau sangat, aku sangat concern sangat dia punya ball joint ni. Lama-lama nipis sangat sebenarnya. Nipis sangat sendi dia ni. So aku risau kalau korang selalu tukar apa jenis-jenis tangan, make sure korang tak tukar terlampau apa panggil apa, tak tukar terlampau kuat ke, macam mana tekan ke, untuk kemudian hari nanti, mengelakkan kemudian hari nanti apa-apa akan berlaku yang tak diingini. So that's it korang, itu sahaja review aku untuk Kamen Rider ZO SHF. So jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa turn button notification, so nanti ada video-video baru kita orang, korang boleh tahu. And macam biasa, promo aku untuk 500 subscriber, selagi dia tak capai 500 subscriber, aku tak boleh nak bagi giveaway untuk korang. So jangan lupa subscribe tau. So that's it, bye bye. PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさす。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家行くからね。